Selamat malam, jumpa kembali Anda bersama kami di panggung politik dan Martin Mohede menemani Anda tentunya selama satu jam. Dan seperti kita tahu bersama bahwa pemilihan umum eh, tahun 2019 ini sudah dilaksanakan di mana memilih presiden dan juga wakil presiden dan juga memilih calon eh, anggota legislatif baik itu tingkat eh, nasional maupun tingkat daerah provinsi dan juga kabupaten kota dan seperti kita ketahui bersama bahwa e, pemilihan presiden yang menjadi konsentrasi massa dari 190 juta pemilih Indonesia e, perhatiannya tertumpah pada kejadian tadi pagi bahkan hingga sore sore tadi di mana kita ketahui bersama bahwa versi quick count Jokowi Widodo dan juga pasangannya e, Kiai Haji Ma'ruf Amin keluar sebagai yang unggul dan yang menjadi pembicaraan kita pada malam hari ini yaitu kita mengambil tema quick count Jokowi unggul bersama saya Bung Ray Rangkuti. Selamat Gimana malam. bang? Selamat malam. Ya. Untuk kesekian kalinya kita selalu ya. ngobrol ya. dan kita membicarakan. Bahkan kita sempat berbicara bahwa uh, waktu itu sempat Jokowi sepertinya bisa leading. iya ya, kan? Sepertinya tepat ya bang? Ya sejauh ini sih hampir sesuai dengan apa yang Secara umum, dirilis oleh berbagai lembaga surga, baik, gitu. ya. baik dari exit poll maupun dari quick count-nya, rata-rata ya. mengkonfirmasi di angka 55 dan 45 puluh hmm. lima itu gitu. hmm. kurang lebih ya, dua digit, dua, dua digit lah ya, di ya. antara pasangan satu dan dua. Tapi, dan memang sudah menjadi tradisi di beberapa negara hmm. demokrasi, mungkin ya, Bang. Ya, bahwa Balo, walaupun masih berupa versi quick count hmm. gitu ya. Uh, sudah bisa mendeklar, gitu ya? ya secara umum sebetulnya sudah menggambarkan hasil yeah. yang sesungguhnya, mm -hmm. gitu. Mm -hmm. nah tadi uh, oleh karena itu tentu uh, sebagai gambaran awal yeah. kita bisa lihat ini, gitu. dan uh -uh. yang pasti yang jelas dan bisa dijadikan sebagai dasar hukum yeah. adalah hasil fotonya, yang... ya kan, yeah. bukan hasil uh -huh. quick count tapi sebagai gambaran dari kemungkinan perolehan suara antara kedua pasangan ini adalah mm -hmm. apa yang menggambarkan quick count gitu. Kalau belajar dari banyak pengalaman kita soal quick count ini, ya kurang lebih juga sama, 2014 juga hampir sama yeah. ya, presisinya sekitar ya beda-beda satu -beda persen ya diantara yeah. yang real count dengan yang quick uh -huh. count gitu. Tetapi yang menjadi masalah apabila kedua kubu yang memang uh, peserta atau kontestan mm -hmm. dari dari uh, pertarungan ini mm -hmm. semua mengaku bahwa dia pemenangnya. <laughs> ya, nah karena, itu dia ya. Karena mereka mempergunakan lembaga-lembaga survei yang, yang berbeda. Beda, gitu ya. nah, tetapi oleh kan, karena itulah kan kemudian eh, tentu realcon-nya yang kita pegang. Yeah. Iya. Gitu. Nah, cuman eh, apa namanya ya? Eh, karena itu diumumkan oleh mereka mereka sendiri, mm -hmm. disurvei oleh mereka sendiri, mm -hmm. dikerjakan oleh mereka sendiri. Yeah. ya Tentu sejauh ini ya susah untuk jadikan sebagai konsumsi publik kan. Kira-kira gitu betul, ya. Betul, betul Nah betul. yang bisa dibagi konsumsi publik itu ya diumumkan secara transparan oleh nah, di, lembaga resmi o, o, bukan hanya lembaga bukan yeah. tentu saja bukan lembaga resmi okay. ya, tapi kan setidaknya media massa sejauh ini berpegangan pada empat atau lima hasil dari uh, quick count atau exit, yeah. exit poll mm -hmm. yang mm -hmm. yang ada begitu nah yeah. tentu publik mengacunya kepada yang tersedia ini yeah. itu kan artinya kalau mereka mau hasilnya dibuka ya mm -hmm. apalagi disiarkan melalui media nasional mm -hmm. media televisi gitu ya itu kan artinya, mereka juga siap dikritik metodologinya, kan? Gira -gira gitu. Ya. Nah, itu kembali ke metodologi, <tuh> bahwa <tuh> e, harusnya metodologi semua itu sama, ya, Bang. Sejatinya sama, gitu. Berarti hasilnya harusnya sama. Makanya, sebetulnya ada dua pegangan kita, kalau soal ya. survei-survei ini, gitu ya, ya. pertama. Mereka terbuka tentang metodologinya, Betul. salah satu metode yang terbuka itu adalah ya mereka mengumumkan hasilnya begini-begini. Hasilnya dengan konferensi persikan, di, bisa di debat orang dan macam -macam, di ya. dirilis dirilis macam-macam ya. gitu ya. Tapi rilisnya bukan rilis pihak gitu, uh -huh. tapi terbuka aja, bisa dikaji ini loh kami punya segi-segi. Dengan segi, metode gitu. seperti ini? Seperti ini bisa Anda lihat di web kami, Anda apa, detailnya seperti apa gitu, mm -hmm. itu pertama. Yang kedua, mereka tergabung di dalam lembaga-lembaga asosiasi lembaga survei, yeah. karena secara apa, resmi, ya? resmi, mm -hmm. karena se bagaimanapun hasil dari survei mereka nanti akan dipertanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan. Di, di asosiasi yang mereka bentuk. Yeah. Di situlah akan diuji benar nggak metodologinya, bla, bla. Kalau ternyata tidak di, benar, mm -hmm. ada sanksinya itu dari asosiasi mm -hmm. itu. Terkadang misalnya dikeluarkan dari apa dari, namanya, asosiasi, dari itu. asosiasi gitu. Asosiasi. Nah, saya pikir um, kalau mau ya kepada siapa kita pertama meyakini hasil survei ini? Ya menurut saya kepada dua lembaga yang melaksanakan ini, gitu. mm -hmm. Pertama, mereka membuka semua metodologi mereka, yeah. tentu bisa dilihat dari web yang mereka punya, gitu ya. Yang kedua mereka tergabung di dalam asosiasi, asosiasi itu. survei. Karena kalau kita misalnya ragu uh, terhadap satu atau faktanya kemudian survei mereka berbeda dengan yang yang kejadiannya, mm -hmm. itu nah tentu asosiasi lembaga survei ini akan bisa memeriksa seperti apa sih sebetulnya metodologi yang dipakai dipakai oke oke bang kita hmm. ngobrol soal hasil quick count ya. dan juga klaim dari kedua kontestan hmm. ini kita lihat dulu apa statement yang diberikan oleh Joko Widodo sebagai pasangan nomor satu yang diunggulkan oleh beberapa hasil survei pertama-tama kita semuanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPU, Bawaslu, DKPP sehingga proses pesta demokrasi pileg dan pilpres tadi pagi telah berjalan dengan jujur dan adil. Terima kasih juga kita sampaikan kepada TNI dan Polri yang telah mengamankan keamanan dan ketertiban, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Dari indikasi exit poll dan juga quick call, tadi sudah kita lihat semuanya tetapi kita harus bersabar harus bersabar menunggu penghitungan dari KPU secara resmi. Yang ketiga, marilah kita kembali bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air setelah pilek dan pilpres ini Menjalin dan merawat persatuan, kerukunan kita, dan persaudaraan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah ya. air. Ya, pemirsa, itu tadi statement dari Joko Widodo setelah dinyatakan oleh beberapa hasil survei unggul untuk sementara versi quick count. Bang, tadi sempat disinggung hmm. juga antara quick count dengan exit poll, hmm. kira-kira yang... Bisa bang jelaskan mengenai dua metode itu seperti apa? Kalau eksipol itu kan sebenarnya oh, pertanyaan langsung kepada orang yang telah mempergunakan api Yang baru TPS, keluar dari bilik suara? Bilik suara, okay. gitu di ditanya itu seperti survei sebetulnya mm -hmm. kurang lebih seperti survei kira-kira Anda memilih apa begitu yeah, ya yeah. nah memilih ini memilih ini itu yang diakumulasi kemudian angka akan keluar persentase okay. kan misalnya mm -hmm. seperti yang sekarang Jokowi sekitar 45 55 gitu Prabowo yeah. sekitar 45, 45 gitu itu harus dengan menggunakan metode sampling nggak bisa Betul. sembarangan juga tetap ya tetap kan? ada metodologinya ada ada metodologinya gitu misalnya uh, Varian dari laki dan perempuan yeah. tua muda, mm -hmm. gitu ya, sekolahnya macam-macam mm -hmm. tuh, jadi nggak mm -hmm. bisa sembarangan asal yeah. setiap orang keluar. Ditanya, dan ditanya enggak iya, okay. bisa begitu yeah, juga, yeah, yeah. jadi varian ini artinya mengambil samplingnya. Mengambil, mengambil ada... samplingnya itu seperti mengambil sampling dari lembaga seperti lembaga okay. survei, gitu ya. Jadi, yeah. oleh karena itu, kurang lebih validitasnya juga cukup bagus, yeah. cukup bisa menggambarkan apa yang sebenarnya Bisa jawabkan. Hmm. Gitu, mewakili, ya? Karena, ya mewakili, gitu. okay. sementara quick count ini. Adalah hasil perhitungan suara di tingkat TPS. Jadi sudah berupa dalam bentuk uh, plano hasil Iya, Iya, tapi C6 itu ya juga ya, dengan metodologi yang senamnya itu. Senamnya itu ya, ya. yang dipaparkan dia tadi itu, itu, itu yang ditulis okay. tapi itu juga sampling ya tidak hmm. semua tentu hasil ya, uh, tidak diambil semua. TPS, sekarang TPS dari aja, ya yang padat ya, berapa sekarang gitu. TPS-nya kan 800.000 gitu ya. tidak, tidak, semu, tidak, tidak tidak semua itu tidak, tidak kalau tidak semua itu ya real count sebenarnya. Itu real count ya. Nah jadi hasil perhitungan itu kemudian dikirim ke katakanlah misalnya ke pos dari lembaga survei itu gitu nanti akan mm. dikembangkan lagi, diolah lagi. Nah, itulah yang hasilnya menjadi seperti yang kita lihat sekarang ini misalnya yeah. ada yang mengatakan 55, ada yang mengatakan 45, yeah. ada macam-macam dan sebagainya okay. gitu. Jadi, kalau yang pertama yang ditanya orangnya mm. langsung gitu. Yang kedua adalah hasil penghitungan suaranya itu. Betul. Gitu. Hmm. Tetapi, Tetapi hampir sama tuh. ya. Pada das, pad, kalau metodologinya tepat, tepat, pas benar itu gitu, pasti bisa, sama. Uh. Nanti uh. makanya juga rekonnya juga hampir sama. Iya. Yeah. Margin errornya itu berapa? Band? Sekitar dua persen, dua sampai tiga persen maksimal. Iya, okay. Makanya selisihnya juga kadang-kadang nggak -kadang terlalu tinggi di yeah. antara exit poll, quick count dengan dengan gitu. Oke. Kita akan uh, masuk ke situ, <coughs> ke, <coughs> ke quick count dan lain sebagainya dari berbagai uh, lembaga survei, <coughs> khususnya untuk pilpres tahun ini. Ya, pemirsa kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.